Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada penonton channel YouTube saya berkenaan, okey. So, hari ni kita nak tunjuk satu wheelchair, tayar dia tayar sedang lah, tak adalah besar sangat. Okey, tak macam hospital ni lah dan saiz dia lebih ringan . Okey, ini kotak dia kita nak keluarkan, kita nak tunjuk lah pada mana-mana customer yang cari wheelchair tayar sedang, tayar besar ke tayar sedang. Bukan nak tunjuk pokok . Pokok tu iklan. Okey. Jadi kita nak tunjukkan. Okey, ni saiz kotak dia. Okey, inilah wheelchairnya. Okey, kepada yang nak cari wheelchair murah-murah . Okey, nak cari wheelchair murah-murah. So boleh tayar besar, nak senang tolak lah. Wheelchair tayar besar ni, saiz dia besar sikit daripada tayar kecil. Dan tayar dia tu tak perlu dipam. Okey. Tayar dia tak perlu dipam, lepas tu dia boleh tolak lah, boleh tolak. Saiz dia besar sikit, okey. Maksimum 100 kg lah orangnya. Okey, tapi saiz dia lebar lah. Okey. So jadi tayar dia tayar besar lah. Okey, kita baru nak keluarkan, baru sampai. Jadi okey, so jadi wheelchair ni tayar besar . Tayar besar. Okey, depan ni kita boleh letak, dia ada tempat letak kaki lah. Okey, tempat letak kaki dia kat sini. Kita boleh turunkan, lepas tu kita betulkan lah. Kita nak senang nak lipat lah. Senang nak. Okey, jadi ni tayar besar lah. Okey, tu tempat letak kaki dia. Kita tengok kat situ. Okey, tempat letak kaki dia. Okey, jadi yang kita tengok ni adalah tayar besar. Okey, kita nak tengok tayar besar. Lepas tu dia punya kedudukan dia. Okey, kedudukan dia. Okey, kedudukan dia tayar besar. Macam ni baru dalam kotak . Kita jual dalam kotak. Harga dia ni baru lagi, plastik lagi. Okey, kita tengok belakang dia. Kalau kita nak tengok tayar besar ni, okey, kita tengok di sini kedudukan. Okey, tayar besar. Okey, okey, kita tengok dia punya. Okey, ni belakang dia. Ni bahagian belakang wheelchair lah. Okey, dia ada compartment, satu compartment kat belakang tu. Compartment tu untuk memudahkan lah. Kita nak letak-letak barang apa . Okey, kunci ke apa ke boleh lah. Okey, jadi kita boleh letak di situ. Okey. Ni bahagian tayar dia lah. Okey, bahagian rim dia rim besi . Rim dia rim besi. Okey. Jadi tengok kat situ, ni bahagian compartment dia. Ni brake dia . Kita tunjukkan dia ada brake keselamatan. Okey, dia ada dua brake. Ini satu brake keselamatan, ini pun satu lagi brake. Okey. Dia ada brake . Okey, so jadi boleh tengok dia ada brake kat situ. Okey, selain tu, okey, dia ada brake, tayar dia tayar mati . Kita tengok kat sini. Okey, tayar dia ni adalah tayar mati. Okey. Okey, ni tayar dia tayar mati . Perikan tayar dia tayar mati . Okey, dan ni bahagian depan dia. Okey, jadi kepada yang berminat nak dapatkan wheelchair, okey, boleh dapatkan wheelchair tayar besar. Wheelchair tayar besar ni so boleh dapatkan lah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih kepada yang sedia menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, okey. Okey, untuk yang berminat dapatkan wheelchair boleh hubungi saya. Area Dengkil . So ni adalah area Dengkil, okey. Area Dengkil . Okey, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak. Okey. So muat untuk masuk kereta semua boleh lah. Ni kotak dia. Ni kotak dia. Okey, kotak dia kita tunjukkan kat sini. Kotak dia lah. Okey, kotak dia simple . Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton channel YouTube saya, Zulkarnain. Jangan lupa like, subscribe. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.